Jack. Saya Dr. Nandini Ponvelu dari Putra Specialist Hospital. Hari ini saya ingin kongsikan dengan kamu semua tentang kanser payudara. Kanser payudara adalah kanser paling tertinggi di kalangan wanita, di mana 30% kanser adalah terdiri daripada kanser payudara. Di Malaysia, kanser payudara didapati di kalangan 1 dalam 19 orang wanita. Di kalangan orang Cina dan orang India, 1 dalam 16 orang wanita boleh dapat kanser payudara. Manakala di kalangan wanita Melayu, 1 dalam 28 orang Melayu je boleh dapat kanser payudara. Tetapi, kaum Melayu datang ke hospital pada peringkat lambat. Disebabkan oleh itu, survival rate iaitu meninggal disebabkan oleh kanser payudara adalah tinggi di kalangan orang Melayu. Seorang wanita ambil lebih kurang 3 bulan selepas ada simptom untuk menjumpai doktor tentang consultation tentang masalah payudara. Risiko-risiko kanser payudara. Pertama, umur. Umur yang meningkat menyebabkan risiko kanser payudara pun semakin tinggi. Di kalangan wanita umur 50 tahun ke atas, risiko kanser payudara adalah 8 hingga 10 kali lebih berisiko berbanding dengan wanita berumur kurang daripada 50 tahun. Selain itu, masalah genetik atau kanser payudara di kalangan ahli keluarga. Bila ahli keluarga terdapat kanser payudara, lagi berisiko wanita itu untuk mendapati kanser payudara. Dan jika sebelah payudara sudah mendapati kanser, sebelah lagi risikonya tinggi juga untuk dapat kanser payudara. Selain itu, jika seseorang wanita mendapati kitaran HIV pada umur yang muda iaitu kurang daripada 12 tahun atau kitaran HIV berhenti pada umur lebih daripada 50 tahun, wanita tersebut lebih berisiko untuk kanser payudara. Dan juga jika seorang wanita tidak melahirkan anak atau melahirkan anak umur 30 tahun ke atas, dia adalah lebih berisiko tinggi. Dan amalan cara gaya hidup yang tidak sihat. Mengambil makanan yang lemak aiwan yang lebih tinggi adalah salah satu risiko untuk dapat kanser payudara. Dan kajian menunjukkan jika seseorang wanita menyusu anak lebih daripada 1 tahun, risiko untuk kanser payudara adalah kurang. So, kita menggalakkan lebih menyusukan anak lebih lebih daripada 1 tahun. Okey, selain itu, mari kita tengok apakah tanda-tanda kanser payudara. Tanda yang banyak kerap dapat adalah benjolan atau jisim payudara meningkat, di mana payudara boleh jadi keras dan saiz payudara boleh berubah atau bengkak di payudara itu bengkak separa atau bengkak penuh, seluruh payudara itu bengkak. Kulit pada payudara itu boleh jadi tebal atau kulit lesung pipi. Kulit tu berjadi merah atau lembik pada payudara atau dekat puting. Selain itu, sakit pada payudara atau puting. Dan juga perlu periksa ketiak, boleh dapat benjolan di ketiak. Ada wanita tiada simptom langsung tapi boleh mendapat kanser payudara. Kanser tu boleh detect melalui buat ujian saringan, mamogram atau ultrasound. Sini adalah gambar-gambar yang menunjukkan ciri-ciri kanser payudara. Okey, mari kita tengok bagaimana keadaan diagnosis kanser payudara. Kanser payudara boleh diagnose melalui triple assessment, iaitu 3 cara. Pertama, perlu jumpa doktor untuk mengambil sejarah perubatan dan juga pemeriksaan payudara. Kedua, buat ujian radiologi iaitu ultrasound dan atau mamogram. Ketiga, biopsi tisu. Mamogram kita selalu nasihatkan untuk wanita 35 tahun dan ke atas. Wanita muda kita nasihatkan suruh buat ultrasound payudara. Ultrasound adalah bagai seperti mana ibu mengandung buat scan untuk anak baby itu, sama juga kita scan sama pada payudara. Maka ultrasound tu tidak sakiti. Mamogram, dia mamogram adalah di mana payudara dikepitkan di antara dua plate. So wanita tu akan rasa tidak selesa, tapi kalau buat mamogram dengan cara betul, dia tidak akan sakit.
Dan tolong ingat, tiada ada ujian darah untuk kanser payudara. Biopsi tisu adalah di mana kita pakai jarum yang lebih besar daripada jarum untuk ambil darah dan kita akan bagi ubat bius setempat dan cucuk jarum pada benjolan itu untuk ambil tisu dan hantar yang tu ke makmal untuk mendapat tahu tisu tu ada kanser ke tak ada kanser. So selepas buat tiga cara ini, then kita boleh bahagikan kanser payudara pada beberapa jenis. Ada kanser karsinoma lobar in situ di mana dia belum jadi kanser tapi ada sel abnormal dekat kelenjar susu. Dan ada juga kanser dipanggil karsinoma saluran in situ di mana saluran susu ada abnormal tisu yang tak normal tapi belum jadi kanser. Ini dua kanser ni adalah risiko untuk jadi kanser barah yang invasif. So bila dapat tisu yang ada keputusan karsinoma, doktor akan menasihatkan buang benjolan tersebut. Dan kanser yang paling common adalah paling kerap adalah kanser saluran invasif di mana 80% kanser adalah kanser ductal invasif. Kanser ni boleh jadi tak ada simptom atau boleh jadi yang merebak ke ketiak dengan tisu lain. Selain itu ada juga tumor yang dipanggil tumor filoides di mana ketumbuhan ini hanya berada di payudara, dia tidak akan merebak tempat lain. Kalau tidak membuat pembedahan untuk ketumbuhan ini, dia akan merebak seluruh payudara sampai dia boleh jadi ulcer dan berdarah. Selain itu, ada penyakit Paget di mana ia adalah jenis barah yang bermula dari saluran payudara dan merebak ke puting susu. Dan ada kanser payudara yang jarang-jarang ditemui juga. Okey, mari kita tengok apakah peringkat-peringkat kanser payudara. Peringkat 0 adalah peringkat di mana dia belum jadi kanser, dia hanya ada tisu-tisu tak normal seperti jenis kanser ductal carcinoma in situ dengan lobular carcinoma in situ. So, survival rate iaitu untuk pesakit itu hidup 5 tahun adalah 100%. Kanser stage pertama, peringkat pertama adalah di mana benjolan di payudara tu kurang daripada 2 cm. Dia tak merebak ke mana-mana. Pesakit yang ada peringkat pertama boleh hidup 98 tahun untuk 5 tahun. Peringkat kedua adalah benjolan payudara tu lebih daripada 2 cm tapi kurang daripada 5 cm dan ada merebak sikit ke ketiak. Pesakit dari peringkat dua untuk melalui kehidupan 5 tahun dia ada 88%. Peringkat pertama dan kedua kita panggil peringkat awal kanser payudara. Peringkat ketiga adalah di mana kanser tu benjolan tu boleh jadi lebih daripada 5 cm atau kanser tu sudah merebak ke kulit payudara dan merebak banyak pada ketiak. Dan peringkat keempat adalah di mana kanser itu sudah merebak bahagian lain di dalam badan, terutamanya dekat hati, paru-paru, tulang dan ada masanya merebak ke otak. Pesakit dari peringkat 3 untuk melalui kehidupan untuk 5 tahun ada chance untuk 52%. Dan peringkat 4 pula untuk melalui kehidupan untuk 5 tahun masih ada chance 16% untuk hidup. Maka so di Malaysia kebanyakan kanser payudara itu lebih kurang 43% adalah daripada peringkat ketiga dan peringkat keempat. So bila kita dapat tahu pesakit itu peringkat ketiga ke peringkat keempat, dia punya survival rate itu kehidupan untuk 5 tahun adalah kurang berbanding daripada pesakit yang dari peringkat pertama dan kedua. Rawatan-rawatan untuk kanser payudara, ia bergantung kepada jenis kanser, tahap kanser iaitu peringkat 1, 2, 3, 4 atau umur pesakit di mana umur lebih daripada 70 tahun atau 75 tahun kita tidak mungkin bagi kemoterapi dan juga kesihatan keseluruhan pesakit. So, rawatan-rawatan payudara masih yang penting adalah buat pembedahan. Pembedahan seperti mastektomi atau lumpektomi dinasihatkan untuk peringkat pertama hingga peringkat ketiga.
Peringkat keempat, iaitu stage empat kanser payudara, kita perlu bagi kemoterapi. Lepas dia benjolan tu mengecut, baru kita akan bedah. Mastektomi. Pembedahan mastektomi adalah buang benjolan kanser tersebut dan juga seluruh payudara. Pada masa sama, doktor akan buat pembedahan ketiak. Pembedahan lumpektomi adalah buat pembedahan buang benjolan itu dengan sekeliling tisu yang normal dan juga perlu buat pembedahan dekat ketiak. Selepas melalui pembedahan, pesakit itu akan dinasihatkan untuk melalui kemoterapi, ada yang perlu melalui radioterapi dan ada yang di mana tisu payudaranya mempunyai reseptor hormon, kita akan bagi ubat biji makan iaitu terapi hormon. Adakala pesakit perlu ambil injection setiap bulan, minimum 9 bulan untuk sejenis kanser yang ada tumor marker untuk tersebut. Selepas buat pembedahan payudara, kita ada pelbagai cara untuk bentuk balik payudara. Ada yang pesakit nak pakai expander, ada yang pakai implant. Ada yang expander jenis air, ada yang expander jenis silikon. Implant boleh pakai silikon atau ambil tisu sendiri dari badan dan buat balik sama seperti payudara. Kanser payudara boleh didapat di kalangan lelaki juga. Lebih kurang 1% lelaki ada risiko mendapat kanser payudara. So, maka lelaki kalau ada benjolan di payudara atau di dada, perlu jumpa doktor serta-merta. Pemeriksaan payudara adalah dinasihatkan kepada wanita umur 20 tahun ke atas dan perlu belajar daripada seorang doktor atau seorang jururawat. Pemeriksaan payudara boleh dibuat semasa mandi dan atau baring dan boleh periksa payudara. Oleh itu, saya menyarankan seluruh wanita di Malaysia buat ujian saringan awal payudara melalui pemeriksaan dengan doktor dan juga ujian mamogram atau ultrasound. Pengesanan awal boleh selamatkan nyawa anda. Sekian, terima kasih.